Saudara, pemerintah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mulai mempersiapkan pembukaan kembali objek wisata Guci. Namun untuk memastikan protokol kesehatan dilakukan, simulasi pembukaan dengan melibatkan Satgas Penanganan COVID-19 dilakukan. Dalam simulasi ini, pengunjung yang akan masuk objek wisata Guci harus melewati proses penerapan protokol kesehatan secara ketat seperti pengecekan identitas pengunjung dan pengecekan sertifikat vaksinasi. Untuk sementara, baru pengunjung asal Tegal yang diperbolehkan untuk masuk. Sedangkan pengunjung yang berasal bukan dari Kabupaten Tegal nantinya akan diminta langsung putar balik. Simulasi ini digelar untuk mempersiapkan uji coba pembukaan objek wisata Guci agar nanti ketika mendapat izin dari pemerintah pusat, petugas sudah siap sesuai peraturan yang ditentukan. Simulasi ini memberikan pemahaman kepada petugas dan akan diikuti dengan sosialisasi bagi pengunjung ketika nanti Guci dibuka setelah mendapatkan izin atau secara regulasi ada aturan yang membolehkannya. Nantinya jika sudah mendapat izin buka dari pemerintah pusat, objek wisata Guci sementara hanya menerima pengunjung dari Kabupaten Tegal serta dilakukan pembatasan jam operasional atau kunjungan yakni pukul 7 pagi hingga 5 sore dan jumlah pengunjung dibatasi. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah.